Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tabi'il qulubi wa tawadiha wa Majlis Tafsir Al-Jalalain Hafizahullah. Mari kita sebelum memulai kajian seperti biasa kita berdoa kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menerima Al-Quran, Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan Islam kepada kita semuanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para anbiya, kepada para sahabat, ahlul bait, tabi'in, para aulia, para wali, para syuhada wassalihin, para masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani, wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, amanallahu bimadadi ma'afad alina ma'afad barakatih. Wa anwari maulumi bidini wa dunia al-asrati bisirri al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلوب untuk yang Musa. Wal qala Musa liqawmi ya qawmi innakum lan tu'abudu. Wa idh wa'adna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْإِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan, dan ketika kami berjanji kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Nu'tihi indang qida'ih at-Taurah lita'lamu biha. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada Nabi Musa untuk bertahanus ibadah 40 malam Setelah itu Allah menjanjikan akan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Begitulah para anbiya. Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Nah, Nabi Musa juga dijanjikan sama Allah SWT 40 malam. Kau bertahanus, kau beribadah full, ya, fokus beribadah. Kemudian Allah menjanjikan setelah 40 malam itu kami akan turunkan kepadamu Taurat. Untuk hai Bani Israil, supaya kalian ini semuanya mengamalkan Taurat itu. Lita'malu biha. Setelah 40 malam kami berikan Taurat itu kepada Musa, kemudian supaya kalian mengamalkan semua, wahai Bani Israil. Kamu ingat itu. Summa takhadhumul ijla alladzi saghahu lakum as-Samiri ilahan. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mengasingkan diri selama 40 malam, ini Allah ini mengingatkan kepada Bani Israil. Ketika Nabi Musa 40 malam sedang beribadah mengasingkan diri, kalian malah mengambil seekor patung sapi menjadi Tuhan. Summa takhadhumul ijla min ba'dihi. Kemudian engkau menjadikan al-ijil. Al-ijil itu anak sapi. Sapi itu yang besar. Anak sapi ini yang dia masih usia, kita bilang nih, belum dewasa. Tengah-tengah. Bukan kecil sangat, tapi agak besar sedikit. Jadi itu patung anak sapi itu siapa? Alladzi saghahu lakum as-Samiri ilaha. Jadi Samiri ini namanya Samiri yang membuat patung sapi itu, kemudian bilang, ah ini Tuhan. Dia bersuara patung sapi itu. Kalian Bani Israil malah jadikan itu patung sapi sebagai Tuhan. Ditinggal Nabi Musa 40 malam, belum selesai kalian sudah ngambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingat itu. Mimba'dihi, yaitu mimba'di dhahabi ila mi'adina. Setelah Nabi Musa kan bersama kaumnya. Jadi Allah menurunkan wahyu memerintahkan, engkau ya Musa, engkau mengasingkan diri lu 40 malam ibadah, nanti baru aku kasih Taurat. Ketika Nabi Musa tidak ada bersama, belum 40 hari meninggalkan kaumnya. Jadi memang Bani Israil nih ditinggal sebentar saja langsung dia ngambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin As-Samiri? As-Samiri ini ada satu pendapat makanya Samiri ini adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu mulai zaman Nabi Musa dia sudah ada, ya, Samiri. Sebagian pendapat mengatakan As-Samiri ini adalah Dajjal nanti, yang akan turun nanti di akhir zaman. Nah, itu. Mimba'dihi zahabi ila mi'adina wa antum zalimun bitikhadhi liwad'ikum al-ibadata bighairi mahalliha wa antum zalimun, dan kalian telah berlaku zalim karena kalian telah menyembah sesuatu yang mestinya tidak kalian sembah. Ngapa pula kau sembah patung anak sapi itu? Kenapa? Jadi wallahu alam sampai sekarang itu ada masih satu kepercayaan yang terlalu mengagung-agungkan sapi, wallahu alam, ya. Apakah itu dari mana? Apakah masih ada urusannya dengan Samiri ini? Nah, tetapi itu dulu begitulah Samiri itu. Jadi menurut satu kisah, kenapa patung sapi itu bisa bersuara? Bersuara bukan berbicara, tidak bersuara. Dia seperti sapi hidup. Jadi dikatakan itu dibikin dari tanah yang dipijak oleh malaikat Jibril. Nah, dibikin patung sama Samiri ini pandai dia. Lebih pandai dari orang biasa. Sengaja dia ketika Nabi Musa tak ada dibikin suatu pekerjaan untuk agar Bani Israil ini sesat. Itu. Ini Bani Israil di zamannya Nabi Musa. Summa afawna ankum. Tapi walaupun begitu, kemudian kami, kata Allah, memaafkan kalian. Walaupun kalian sudah kayak gitu, kau nyembah lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, anak sapi atau anak sapi, tapi walaupun begitu summa afawna ankum mahauna dzunubakum min ba'di dzalik. Al-ittighas la'allakum tashkurun. Tetapi setelah kau lakukan itu pun tetap kami ampuni kalian. Kata Allah sebenarnya kepada Bani Israil, kau ingat juga, dulu kau pernah nyembah selain Allah, patung anak sapi, tapi kami tetap memaafkan kalian. Hei Bani Israil, la'allakum tashkurun, agar kalian ini bersyukur. Kenapa kalian ini tidak bersyukur? La'allakum tashkurun, nikmatana alaikum. Kenapa agar kalian bersyukur terhadap nikmat kami kepadamu? Kan bisa saja ketika kalian menyembah patung itu, Allah langsung mengazab kalian semuanya, nggak ada maaf bagi kalian lagi, kurang ajar kalian. Tapi Allah masih memaafkan kalian Bani Israil. Wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan juga ketika kami memberikan kitab yaitu at-Taurt kepada Nabi Musa, wal Furqan atau tafsir al-fariq bainal haq wal batil, yaitu kitab yang membedakan antara yang hak yang batil. Kitab Taurat itu menjadi pembeda antara yang hak yang batil. Maksudnya al-Furqan itu apa? Menunjukkan judi ini batil, jual beli hak, nikah hak, zina batil. Maksudnya kitab suci al-Furqan maksudnya gitu. Al-Quran menunjukkan begini, teh obeng halal, bir haram. Ini maksudnya Al-Furqan itu maksudnya begitu. Dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kita jadi tahu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sedekah halal, nyogok haram, itu sudah. Ngambil gaji halal dari pekerjaan, korupsi haram. Itu namanya kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan. At-Taurat juga disebut Al-Furqan karena dialah yang membedakan. Dengan Al-Taurat inilah kita bisa membedakan umat-umatnya Nabi Musa dulu, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wal halal wal haram, dan yang halal dan haram dengan adanya Quran. Kalau tak adanya Al-Quran, tak ada Nabi, kita mana tahu mana yang halal dan mana yang haram. Babi ini halal ke haram? Tak tahulah. Mana kita tahu? Tak ada dasarnya. Tetapi ketika ada Al-Quran, kemudian yang lain-lain semuanya ada, oh haram, mana Quran haram, Al-Quran sudah bilang, Al-Quran ada. Nah itu judi halal haram, haram dari mana tahu? Quran. Nah kan gitu, jadi pedoman kita ini balik deh kepada Quran. Halal haram semua daripada Quran. Cuma kadang-kadang tahu sudah halal, saya tahu haram, tapi tetap aja diembat. Nah ini masalahnya ini. La'allakum tahtadun bihi minad dalal, agar kalian mendapat petunjuk daripada kesesatan. Tuh banyak sekali nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israil ini tak kurang-kurang. Masih ada lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya yang menyembah anak patung anak sapi tadi, al-ijil. Jadi Nabi Musa berkata ketika pulang Nabi Musa, lihat ini kaumnya apa-apaan ini, kok pada nyembah patung anak sapi. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini telah menzalimi diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan patung anak sapi ini sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian. Al-bari' itu maksudnya yang menciptakan. Bari'ikum, zat yang menciptakan, maksudnya Allah. Khaliqikum min ibadatihi, kalian bertobatlah kepada yang menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalian ini menjembah kepada al-ijil ini tadi. Balik, tobat. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian semuanya. Ai liyak Tula al-bari'u minkum al-mujrima. Dzalikumul qatlu khairul lakum inda bari'ikum. Nah, jadi tobatnya di zaman Bani Israil dulu tak macam sekarang. Tobatnya orang dulu tuh harus bunuh mati, harus mati. Jadi siapa yang taubat dibunuh. Kau nak taubat kan? Hukum bunuh, 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 bunuh. Itu syaratnya taubat mati. Itu zaman Bani Israil. Di zaman syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Muhammad dosanya kayak apa? Taubat tuh cukup menyesal, istighfar, taubat lillahi ta'ala, itu udah cukup. Kalau Nabi kau nak taubat betul, berarti mati. Syaratnya tuh mati. Faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian, dari kepada Allah. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Nah, maksudnya liyaqtilal bari'u minkum al-mujrim. Jadi maksudnya yang siapa yang tadi yang nyembah-nyembah siapa, kumpulkan. Kalian mau taubat semuanya, berarti kalian semuanya dihukum bunuh. Dengan dibunuh ini berarti kalian taubat, taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mati. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad nih taubat free. Free taubat tuh. Tapi itu pun karena free mungkin jadi jarang yang tobat. Orang kalau betul-betul tobat, macam zamannya mereka betul-betul tobat, matilah. Yang penting aku tobat, aku terima, betul menyesal, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaratnya mati, ya sudah mati, terima. Itu berarti orang yang bersungguh-sungguh. Kalau yang tobatnya maju mundur, tak akan berani, dia mati, tak akan berani. Jadi ujiannya mereka itu luar biasa beratnya. Kalau kau betul-betul tobat, kalau yang tanggung-tanggung mesti dia tak mau tobat. Aku kalau tobat mati, oh, tak maulah. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul beriman kuat pada waktu itu, ya betul-betul tobat namanya, ya terimalah. Maka kalau memang kematian itu menjadi syarat tobat, maka mereka menerima. Nah, itu ujiannya lebih berat. Kalau kita zaman sekarang ini yang tobat setengah-tengah, tak masalah. Tak ada pun vonis harus mati. Nah, tobat sambal belacan. Kan? Pedasnya hilang, masih belacannya masuk, sebelum hilang belacan, tapi lamanya belacannya hilang juga, ulang lagi. Kalau tobat sambal ini lebih cepat hilang daripada sambal belacan. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu maksudnya dibunuh itu adalah bagus bagi kalian. Maksudnya kalian kalau betul-betul bertobat dan kalian mau mati dengan menunjukkan kesungguhan kalian yang bertobat, khairul lakum, itu bagus bagi kalian. Tengok, bagus. Syariatnya siapa dulu? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Begitu beratnya, termasuk syariat itu berat dong. Kalau zaman sekarang tak jadilah tobat aku, kalau nak kena mati dulu, jangan tobat dulu lah, tak jadi. Takut. Kalau niatnya tidak betul-betul kuat. Fawaqafakum li fi'li dzalik wa arsala alaikum sahabatan sauda li'alla yubsira ba'dukum ba'da wa yarhamu hatta qutila minkum nahwu sab'ina alfa. Maka pada waktu itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus sahabatan sauda. Ketika proses pertobatan itu mau ditunaikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus awan mendung yang sangat hitam legam, gelap pada waktu itu siang. Li'alayubsira ba'dukum ba'dan fayarhamahu. Supaya apa? Sehingga siang itu pada waktu itu menjadi seperti malam, tak nampak apa-apa. Supaya apa? Supaya antara satu dengan yang lain ini tidak melihat, dan akhirnya kasihan dia tidak jadi membunuh. Jadi siapa yang bersalah sama taubat disuruh apa? Disuruh menghadap. Jadi ini yang akan membunuh ini orang yang maksudnya orang yang beriman, yang lurus. Yang salah-salah ini yang akan dibunuh. Supaya ini tidak kasihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus mendung yang sangat hitam legam. Mereka betul-betul, mereka kebanyakan mereka itu tobat, ribuan orang tobat. Hatta qutila minkum nahwu sab'ina alfan. Dan pada waktu itu Bani Israil yang bertobat dan dibunuh pada waktu itu jumlahnya ada 70.000 orang. Begitu banyak, apa nggak serem? Makanya Allah menghitamkan Pada waktu itu langit dihitamkan supaya tak nampak siapa yang ingin taubat. Siapa taubat? Istilahnya ya, pokoknya bagaimana caranya lah supaya ini yang melakukan pentaubatannya ini, yang melakukan eksekusinya ini tidak kasihan. Kalau kasihan, tak sanggup lah, kasihan. Tidak, ini urusannya urusan syirik, itu dosa yang sangat besar. Nah, jadi dikira itu seperti apa itu. Nah, jadi pada waktu itu sampai 70.000 yang dibunuh karena taubat. Nah, berapa itu dosa syirik kayak itu apanya pertaubatannya. Fataba alaikum qabila taubatukum qabila taubatakum, kemudian Allah menerima taubat kalian semuanya yang betul-betul bertaubat, yaitu sekitar 70.000 orang tadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, itu semuanya diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nggak mau taubat ya tak mau mati. Nah, selesailah engkau, berarti akan menjadi orang-orang yang al-mujrim, orang-orang yang zalim, tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ikhlas mati tak apa-apa. Sampai segitu banyaknya. Jadi bisa dibayangkan langit hitam legam, siang jadi malam, gelap gulita gak nampak apa-apa. Kalau malam-malamnya kita ini masih ada nampaknya. Kalau itu memang tak nampak sama sekali, gelap luar biasa. Sengaja Allah mengutuskan mendung yang hitam tersebut agar yang mengeksekusi ini tidak merasa kasihan, jadi nggak jadi bertobat. Nah, namanya orang tentu kasihan, sekian ribu orang apa nggak? Luar biasa itu, seperti apa itu kejadiannya. Fataba alaikum qabila taubatakum innahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat lagi maha mengasihi. Wa il qultum qad kharajatum wa il qultum wa qad kharajtum ma'a Musa wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan faghadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dah selesai. Acara pertaubatan selesai. Ada lagi yang dibikin oleh Bani Israil ini. Masya Allah. Apa? Ketika apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Setelah itu Bani Israil ada masalah lagi dengan Nabi Musa. Apa? Ketika Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala jahrah. Maksudnya di depan mata kami ini. Nampak. Nampak betul-betul. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah ayanan. Maksudnya nampak pakai matanya. Mana Allah? Nih, ini Allah. Baru aku mau beriman, kata Bani Israil. Apa tak? Kurang ajar. Macam mana coba? Zaman sekarang, kalau Allah nampak aku baru nak iman. Apa tak kurang ajar? Tapi gitulah Bani Israil dulu. Kami ini mau beriman. Tak akan kami beriman, katanya, sampai kami bisa melihat Allah betul-betul di depan mata kami. Kata si Bani Israil kepada Nabi Musa. Jadi waqad kharajtum ma'a Musa litatadiru ilallah min ibadatil ijil wa sami'tum kalamahu ya Musa. Jadi kenapa itu sebagai alasan saja apa Bani Israil tadi kenapa dia menyembah patung anak sapi? Karena katanya kalau akulah nampak Allah, aku nyembah Allah. Katanya kalau Allah nampak baru kami nak sembah dia. Itu katanya. Karena tak nampak akhirnya patung anak sapi disembah. Jadi ini sisa-sisa mereka ini yang pada waktu itu tidak termasuk yang terbunuh di dalam pertaubatan itu tadi. Fa'aqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka ketika dia bilang gitu kepada Nabi Musa, tiba-tiba as-sa'iqah yaitu as-saihah famuttum. Ketika mereka bilang gitu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus as-saihah. Saihah itu suara yang sangat keras. sa'iqah, suara macam apa kita bilang nih, guru, pokoknya suara yang sangat keras, sampai begitu kerasnya suara seperti itu, gledek lah, tapi atau apapun waktu itu lebih keras dari itu sampai yang dengar tuh mati. Bani Israil tadi, orang-orang yang kurang ajar tuh tadi, itu mati semuanya. Tapi wa antum tandurun, kalian nengok semua pada waktu itu, mati semuanya tuh ketika diturunkan suara Allah, mengutus suara yang sangat keras. Wa antum tandurun mahalla bikum, apa yang terjadi kalian pun sudah lihat. Summa ba'asnakum ahyainakum min ba'di mautikum, tapi kemudian Allah hidupkan kembali yang kalian yang sudah mati. Allah hidupkan lagi. Allah hidupkan kembali lagi. La'allakum tashkurun, agar kalian ini bersyukur. Kalian sudah mati, Allah hidupkan lagi supaya kalian ini nak bersyukur. Nikmatan nabi dzalik, dengan nikmat yang telah kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dah gitu masih kami hidupkan kembali kalian, kata Allah. Syukur. Susah betul Bani Israil. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was salwa. Dan kemudian kami turunkan kepada kalian mendung, satarna kum bisahab ar-raqiq min hari syams fitih. Jadi ada satu padang namanya Padang Tih. Di situ Allah Subhanahu wa taala, di situ Bani Israil berkumpul di situ. Kemudian Allah mengutuskan mendung yang tipis hanya untuk menutupi teriknya matahari. Itu padang namanya Padang Tih. Nah, itu tempat dikumpulkannya Bani Israil. Pada waktu itu Allah mengutus mendung, ya, untuk melindungi mereka dari panas sengatan matahari. Wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa, dan kami turunkan kepada kalian di tih tersebut, di sana di padang tih tersebut, al-manna wasalwa huma at-turjibin wattair as-sumani bitakhfifil mim wal qasr. Jadi sebagian mengatakan ini adalah makanan dari surga, ya. Namanya aturan jibin wattair as-samani, dan juga burung. Itu makanan diturunkan dari surga. Makanan dari surga Allah kasih. Kan karena mereka kan minta juga, minta hidangan dari langit. Akhirnya diturutin juga si Bani Israil ini, permintaannya macam-macam. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadakhiru fakafaru ni'mata waddakhuru faquti'a anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalian, kami turunkan manna wa salwa kepada kalian. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadakhiru. Kalian makan-makan, tapi kalian tak boleh simpan. Makan saja, makan. Kalian tak boleh simpan. Fakafaru ni'mata waddakhuru faquti'a anhum. Tapi mereka ini memang susah diomongin. Dibilang sudah makan secukupnya, sudah tak usah disimpan-simpan. Congok, rakus, makan. Ambil disimpan. Faquti'a anhum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan al-manna wasalwa karena mereka tuh tak taat, congok, rakus. Itulah penyakit. Rakus itu penyakit congok. Dunia tak habis-habis dikumpulkan sebanyak-banyak. Congok secukupnya aja. Nah, tak usah rakus-rakus. Kau punya udah tak habis, orang tak boleh dapat. Sikat sana, sikat sini, sikut sana, sikut sini. Halal haram mbat, yang penting kaya. Mau saingan sama Bill Gates. Ya. Ikut torikohnya Bill Gates, kacau lah. Dikira Bill Gates itu tak bisa mati dia juga tuh. Jangan dikira tak mati. Dikira dia hidup di dunia ini selamanya. Nah, semua orang itu pasti akan mati. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamuna bidzalik walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yang kalian lakukan seperti itu tidak menzalimi kami sebenarnya, tetapi kalian sebetulnya menzalimi diri kalian sendiri. Nah, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya kalian zalim kepada diri kalian sendiri, bukan zalim kepada kami. Orang yang berbuat zalim di dunia ini itu hakikatnya dia menzalimi diri mereka sendiri, bukan menzalimi orang lain, karena nanti yang rugi mereka sendiri kalau sudah mati. Nah, itu wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu sebenarnya tidak menzalimi kami, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Bodoh mereka itu. Nah, jangan dikira sekarang nih hebat, waduh hebat, kau nak zalim sana dalam sini kira kau hebat. Itu sebetulnya bukan kalian menzalimi, tetapi kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kayaknya aja hebat kalian, tetapi nanti kalau dah mati baru tahu kalian itu sesungguhnya menzalimi diri kalian sendiri. Wa in qulna dukhulu hadhil qaryata faqulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Tengok ada lagi bagaimana perilaku orang Bani Israil. Wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah. Dan ketika kami katakan kepada kalian, kami katakan kepada Bani Israil ba'da khuruji minat Tih, setelah Bani Israil tadi dikumpulkan di Padang Tih, kemudian Allah keluarkan dari sana, keluar dari Padang Tih. Apa kata Allah? Wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah, yaitu Baitul Maqdis atau Ariha namanya. Baitul Maqdis termasuk Palestina sekarang. Satu tempat di situ namanya Ariha pada waktu itu. Jadi setelah dari Padang Tih itu Bani Israil memang sudah muternya dekat situ. Hanya terus kami masuklah ke Baitul Maqdis namanya Ariha. Fakulu min haitsu syi'tum ragada wasi'an la hajara fihi. Dan kalian nanti masuklah di Baitul Maqdis, di situ ada namanya tempat Ariha, makanlah kalian. Terpokoknya sepuas-puasnya kalian makan, terserah kalian maunya seperti apa. Raga dan wasi, tidak ada larangan di situ. Makan sepuasnya seperti apa yang kalian hendak. Wadkhulul baba sujjada. Dan kalian masuklah ke dalam pintu melalui pintu sujjada. Masuklah melalui pintunya, pintu Baitul Maqdis atau Ariha, dalam keadaan sujud munhanin. Wa qulu mas'alatuna hittatun ay tahuttu anna khatayana naghfir lakum wa fi qiraati bil ya wa bitta mabniyan lil maf'ul lakum khotayakum wasanazidul muhsinin. Tetapi kalian nanti ketika masuk ke dalam pintu, kalian sebutlah, bacalah hittatun. Hittatun, hitta itu artinya apa? Antahuta anna khatayana, maksudnya ya Allah, hitta itu artinya lebur, leburlah dosa-dosa kami ya Allah. Masuk, ketika masuk baca hittah, hittah, hittah. Hitta itu ya Allah, leburlah dosaku ya Allah. Maka ketika kalian masuk lewat pintu tadi, kalian membaca, menyebutkan hittah naghfir lakum, maka kami akan ampuni dosa kalian. Aku akan ampuni naghfir lakum khotayakum, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin bitta'ab thawaban, dan kami akan menambahkan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, akan tambahkan pahala dengan ketaatan tadi, akan kami tambahkan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan. Itu disuruhnya Bani Israil, Allah menyuruhnya. Jadi kalian ketika keluar dari Tih, ya Bani Israil, kau pergilah ke Baitul Maqdis, ke Ariha, kau masuklah melalui pintu, kau baca hittah, hittah, leburkanlah dosa kami ya Allah, kami akan mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan akan kami tambah lagi pahala bagi orang yang berbuat baik. Kemudian apa? Fabadalalladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Maka fabadala, fabadala ini artinya mengganti. Maka orang-orang yang zalim itu mengganti zalim minhum. Jadi sebagian mereka nih, sebagian dari Bani Israil tadi yang disuruh masuk ke Baitul Maqdis, yang disuruh bilang hittah, kata Allah, mereka ganti lafal itu. Jadi mereka mengganti perkataan yang tadi disuruh baca hittah, mereka ganti. Mereka ganti apa? Faqulu habbah fi sya'rah wa dakhlu hintah. Diganti dia. Faqulu habbah fi sya'rah wa dakhlu yashumuna ala astahihim. Aslinya hintah diganti hintah. Hintah itu artinya gandum. Disuruh baca hintah, dirubah dia. Nah, dirubah oleh mereka ini memang ya Allah. Melampau mereka ini. Jadi di, malah apa? Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah diganti dengan habbah. Faqulu habbah, ada hintah atau habbah fisa'ratin, fisa'ratin wa dakhalu yazhafuna ala astahihim. Terus dia, padahal ketika masuk itu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udkhulu hadzal qaryata fakulu min haitsu syi'tum ragada wadkhulu baba sujada. Jadi kata Allah, kau masuk tuh sujud gini. Tapi mereka tak gitu, kurang ajar. Mereka tuh maksudnya tak mau sujud. Tapi ini pantatnya dulu yang dimasukkannya. Bukan sujud. Jadi masuk dari pintu mestinya kan begini, suruh sujud maksudnya. Tetapi tak, mereka bukan kepalanya dulu, mundur. Apa tak, kurang ajar namanya. Ini Bani Israil. Jadi pantatnya dulu, bagaimana lah kan? Kalau coba ke pintu kecil, kalau ada pintu kecil, kita tentu maksudnya kata Allah sujada, masuklah dengan cara sujud ke depan. Kepalanya dulu. Memang kurang ajar ya. Pantatnya didulukan dia masuk. Apa tak, kurang ajar. Dibilang suruh bilang hintah, diganti dia gandum. Hintah. Setelah itu yang dilakukan oleh Bani Israil. Fa anzala 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Allah kemudian menurunkan bagi orang-orang yang zalim tadi, berlaku zalim tadi, rijzan yaitu azaban ta'unan minas sama. Ta'un, Allah mengutus ta'un dari langit tuh. Ta'un itu diutus Allah dari langit. Penyakit sama mereka itu. Ta'un diutus dari langit. Rizan, azaban ta'unan, azab yaitu ta'un. Penyakit ta'un. Minas sama bimakanu yafsukun, karena mereka telah berlaku fasik. Bizababi fiskihim ay khurujim anit ta'ah fahlaka minhum fi sa'atin sabu'una alfan aw aqal. Maka ketika itu diutus ta'un oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musnahlah mereka pada waktu itu juga, jumlahnya sekitar 70.000 yang mati pada waktu itu. Sebab mereka kefasikan, mereka nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang ajarnya luar biasa. Jadi kayak gitu nggak heran apa namanya watak-watak seperti itu kadang-kadang ya sampai zaman sekarang nih. Ya ada aja. Makanya kita ini ketika ada satu kabar datang dari Yahudi, jadi orang-orang yang tidak beriman harus hati-hati. Tengok kelakuan nih, atuk-atuknya seperti zaman dahulu kayak begini. Diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktu itu Allah mengutus ta'un pada mereka, penyakit yang sangat mematikan, 70.000 selesai pada waktu itu. Ah, itu namanya ta'un. Ta'un itu wabah yang sangat berbahaya, hitungan hari saja. Kena pasti mati, bisa dipastikan mati. Kena pasti mati, bisa dipastikan matinya tuh. Illa man rahimahullah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi secara hitungan namanya ta'un itu penyakit yang sangat berbahaya, wabah itu. Nah, kalau kena bisa dikatakan 99,999 mati. Hari ini kena, besok sore dia mati. Besok kena, lusa dia mati. Itu ta'un, kerasnya seperti itu. Itu betul-betul wabah yang namanya ta'un itu. Jadi memang isinya sudah tidak terobati lagi. Itu memang betul-betul azab dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi. Kapan selesai? Allah cabut, selesai. Tak ada obatnya. Sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Itu baru namanya ta'un. Itu dulu yang pernah terjadi di Amawas sana dulu di zaman Sayidina Umar Ibnul Khattab. Nah, pada waktunya selesai sudah, nggak ada. Dan tapi memang betul-betul wabah itu betul-betul mematikan dan ganas. Kalau udah kena selesailah. Nah, bukan kena masih ngopi, masih ini, masih jalan-jalan sana bagaimana? Tak ada, sehat-sehat aja. Itu berarti bukan wabah. Itu berarti bukan ta'un, ya. Itu berarti bukan ta'un. Ya sakit ada, tetapi tidak sampai kepada derajat ta'un, ya, wabah yang pasti mematikan. Jadi 99 atau 9, kalau bahasa ini gampang, dia semacam pasti tapi tidak begitu. Nah, tapi istilahnya itu biasanya memang tidak terobati, ya. Ya 99% lah kalau sudah kena itu akan meninggal atau mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal buruk. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ta'un, ya, dari penyakit-penyakit yang berbahaya zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita berkah Al-Qur'an, berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah selawat, ya, berkahnya majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.